Penyebab eksim kering. Penyakit eksim kering merupakan salah satu penyakit yang banyak terjadi di negeri ini. Penyakit satu ini sangat umum ditemui di berbagai wilayah. Seiring dengan berjalannya waktu, penyakit satu ini berganti nama. Dokter lebih sering menyebutnya sebagai dermatitis pada saat ini. Dermatitis sendiri merupakan kondisi di mana kulit mengalami peradangan yang dipicu berbagai penyebab. Ada dua jenis eksim yang biasa terjadi, eksim basah dan eksim kering. Eksim kering ini merupakan kondisi kulit yang mengalami peradangan namun tidak berair, sedangkan kulit penderita eksim basah cenderung berair. Eksim kering bukanlah penyakit yang menular, hanya saja jika dibiarkan bisa sangat mengganggu aktivitas Anda. Penyebab penyakit eksim kering. Ada beberapa hal yang menjadi penyebab terjadinya eksim kering. Salah satunya adalah kondisi yang dikenal dengan nama dermatitis atopik. Jenis penyakit satu ini biasanya terjadi pada anak dan balita. Penyakit satu ini sifatnya kronis. Anak akan kesulitan tidur dan beraktivitas jika mengalaminya. Dermatitis atopik juga bisa menyerang orang dewasa, tapi sangat jarang terjadi. Neurodermatitis adalah pemicu lain dari penyakit eksim kering. Kelainan satu ini adalah kondisi peradangan kulit yang dipicu oleh stres, kulit kering, cedera saraf, tidak lancarnya aliran darah, hingga keringat yang terlalu berlebihan. Saat kondisi ini terjadi, hal yang memperparah eksim adalah Anda menggaruknya terlalu berlebihan. Gejala penyakit eksim kering. Bagi penderita eksim kering, gejala yang paling umum adalah terjadinya gatal dan ruam merah pada kulit yang terkena eksim. Kondisi ini biasanya juga dibarengi dengan kulit bersisik dan penembalan kulit tersebut. Seiring berjalannya waktu, akan terjadi penembalan warna kulit. Biasanya kulit yang terjangkit eksim cenderung akan semakin gelap. Penyakit satu ini bisa terjadi pada bagian manapun di tubuh Anda. Pengobatan eksim kering. Untuk mengobati penyakit eksim kering, dokter akan melakukan berbagai metode sesuai dengan kondisi Anda. Salah satunya yang paling sering dilakukan adalah dengan pemberian obat kortikosteroid. Obat satu ini memiliki peran sebagai antiinflamasi. Nama obat yang paling sering digunakan adalah hydrokortison. Anda tidak perlu resep untuk mendapatkan obat ini. Hanya saja, penggunaan untuk jangka sangat tidak direkomendasikan.